buat tu adalah syirik, padahal dia sendiri duk mengaku lagi katanya dia Islam. Cirak. Tuhan tak terima amalan dia dan sebagainya. Tak ada faedah. Buatlah amalan banyak mana sekalipun, tapi tuai tu duk syirik, duk percaya lagi kepada tok bomoh hatu, percaya kepada pusu, percaya kepada kubur, percaya kepada tok tutuk ni, duk buat lagi amalan-amalan hak pasal syirik. Terutamanya syirik besar ni Allah Taala tak apung sama sekali. Kalau sekiranya dia tak kembali kepada pangkang jalan yang sebenar. Lepas tu dia kena royak. Kena royak, kena sarapap. Katanya, aku tak serah main syirik. Main pasal ikat azimat. Main sakut wasabah. Nah, tulis. Gotu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ayat 31 sampai 33 suratul Hajj. Sudah berapa kali ya ayat ini kita baca? Allah firman di sini, hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Ayat ini adalah ia kait dengan ayat belum pada ni. Sebab hunafa' tu kalau orang ngaji nahu dia katanya hal. Hal itu maknanya keadaan. Keadaan macam mana? Iaitunya Allah Subhanahu Wa Taala royak dalam ayat belum pada ni, iaitunya orang yang mengagungkan syiar Allah Taala, menghormati tempat-tempat yang Allah Taala suruh manusia mengagungkannya seperti Kaabah dan sebagainya. Tu pun jangan ada syirik. Nate-nate yang disembelih jangan tawai kepada Kaabah, tapi niat kerana Allah bagi nate-nate kepada orang miskin, orang fakir. Allah pesan, jangan sama sekali kamu bersyirik dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Jangan puapan ataupun berkait dengan berhala tokong. Lepas tu jangan kecek benda-benda hak tak malak. Sebab apa tu? Orang yang sedang mengerja ibadat haji, amal-amal yang mereka itu buat, anilah Tuhan katanya hunafa'a lillah. Amalkanlah perkara-perkara itu dengan tulus ikhlas. Dengan tulus ikhlas kepada Allah. Ghayra musyriki nabi, serta tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Ini ayat ini sudah pun kita baca dah. Faka'an wa man yusyrik billah. Tuhan ayat katanya sesiapa yang mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, apa tu? Faka'annama kharra minas sama', maka seolah-olah dia jatuh dari langit. Cuba kita gambar orang duduk di atas, dia jatuh. Jatuh pula, jatuh lama nak boleh sampai tanah. Dia yakinlah katanya jatuh tanah, hatu nyeng. Nak hatu bom. Tak tahu katanya tubuh dia lek lagu mana. Itulah orang hak duduk di atas udara jatuh mari atas bombing ni. Supo juga Tuhan buat banding ni orang syirik dengan Allah Taala, cerak kalau dia tahu katanya benda hak dia duk buat tu adalah syirik, padahal dia sendiri duk mengaku lagi katanya dia Islam. Cerak. Tuhan tak terima amalan dia dan sebagainya. Tak ada faedah. Buatlah amalan banyak mana sekalipun, tapi tuai tu duk syirik, duk percaya lagi kepada tok bomoh hatu,
percaya kepada kusu, percaya kepada kubur, percaya kepada tuk-tuk ni, duk buat lagi amalan-amalan hak pasal syirik, terutamanya syirik besar ni, Allah Ta'ala tak apung sama sekali. Kalau sekiranya dia tak kembali kepada pangkal jalan yang sebenar. Lepas tu dia kena royak. Kena royak, kena sarapap. Katanya, aku tak serah main syirik. Main pasal ikat azimat. Main sakut wasabah. Nah, tulis kau tu dak sakut kok pintu pagar, kok bucu umuh sebagainya. Ini benda semua ni, benda hak Tuhan larang belakang. Tuhan misal katanya serupa dengan orang tu jatuh daripada langit lalu disambar oleh burung. Nah. Burung mari buff ambil dia. Lagu mana? Cuba kita gambar katanya orang pen-pen ni dah. Dia jatuh daripada tempat tinggi, patu burung mari sambar, mari ambil dia. Atau dihumbankan oleh angin ke tempat yang jauh yang membinasakan. Ataupun dipupuk oleh angin pergi. Tak tahu katanya arah mana nak jatuh. Itu orang syirik tu hebat bandingnya supaya dengan itu dah. Maknanya, benda yang dia duk amal, duk usaha dalam hidup, tak pakai sekarang. Bu. Kalau jatuh bawah pun jatuh, kena mati. Ataupun di bawa oleh angin pupu, tak tahu tanya gimana. Aning tu hewan ganing. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh lagi 1033. Yakni sesiapa yang melakukan perbuatan syirik bermakna ia membinasakan dirinya sendiri. Itu dah. Rekah mudah-mudah. Sebab tu kita apabila kita baca ayat Quran, ngaji hubungnya dengan syirik-syirik bahasa ini, kita kena cek diri kita. Ada ke tak kita ni duk main, duk percaya dengan benda syirik. Lepas tu jangan puapan, walaupun sikit pun jangan we ada. Seluma-seluma, piah-piah pun jangan we ada syirik dalam hidup kita. Zalika wa man yu'azzim sya'air Allah. Kalau tengok ayat 30, ayat 32. Ayat 30, zalika wa man yu'azzim hurumatillah. Mari ayat 32, zalika wa man yu'azzim sya'air Allah. Ayat nak serupa tapi maksud dia wallahu alam ada beza sikit sebanyak. Demikianlah ajari Allah, Tuhan kata. Dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah. Ha, kalau ada ayat ada atas 30 tu, sesiapa yang menghormati hukum-hukum Allah. Hak ni sesiapa yang menghormati syiar. Syiar artinya sanjalak. Sebab tu tempat-tempat yang dikira katanya sebagai tempat agama ni tak sepatutnya kita tak hormat. Tak boleh. Misal mudah-mudah lah. Kita masuk dalam masjid haram. Masuk dalam masjid haram nak pergi duduk selalu. Tak boleh. Kecuali orang ada tengah semaya dah. Kita masuk lewat. Ha tu kita masuk dalam semaya, turut orang semaya selalu nah. Supaya juga dengan masjid. Nah, hening boleh katakan umumnya orang-orang pasal tak ngaji mana, kita duk perhati masa duk khutbah. Perhati masa duk khutbah. Kadang-kadang masuk pak duduk selalu. Ha, tak semaya tahiyatul masjid. Mari pak kaduk kecek jabat salam tanya. Apa nama dah tahu dia tanya. Duk kecek bobai tok khatib dia tengah khutbah gerain. Dia duduk bobai. Habis pahlop dengan khutbah. Ha, Nabi ayat katanya, walaupun mung tegur orang ada tengah kecek. Ansit. Mung royak ah, duk dia. Kita orang royak katanya, duk dia. Nabi katanya faqad laghauta. Mung orang hok royak sat ni, konti teran sat ni pun habis dah pahala. Dengar khutbah. Apatah lagi orang ada tengah kecek. Orang ada tengah buah, babai cerita tu, cerita ni. Walaupun jabat sandai tanya khabar pun, jangan. Nah, tu jalan belakang tu. Hak penting yang nak rayaknya, masuk tak semaya tahiyatul masjid. Dia tak molek. Kecuali kita mari tu kat cancit, tak ada dah. Khutbah pun nak habis dah. Nah, masuk pak. Tunggu ustaz, boleh hadis menek. Kalau semaya tahiyatul masjid, tak ada sub kali. Sebab tu email duk, apa, tok khotik duk tengah, doa dah. Ha, ni jalan gitu. Lepas tu bukan masa khutbah saja dah. Bahkan masa lain-lain pun masjid
tempat yang menjadi sanjalah ha agama Islam ni kita kena hormat. Ha, tidak, cuba kita tengok lagi syiar-syiar agama Allah yang terjemuh lagu mana. 1034 syiar artinya lambang syiar agama Allah atau syiar Islam. Ialah amal ibadat yang zahir dan benar-benar yang berhubung dengan agama. Ha tu. Nah, yang melambangkan agama Allah misalnya dalam ibadat haji. Ha ni dia misal. Ialah tawaf. Ialah bertawaf, bersi'i, berwukuf di Arafah dan sebagainya. Demikian juga binatang-binatang ternak yang dijadikan korban atau yang dijadikan hadiah kepada fakir miskin yang ada di Mekah. Nah, tu yang panggil benda hak kiau kong dengan agama. Sebab tu hak ni sebagai misal dalam ibadat haji. Kita kiah sendirilah. Benda hak tak ada tak ada duduk di Mekah saja dak, bahkan seluruh dunia. Gapo hak sakut dengan ha agama ni kita kena haikiat. Ha gitulah. Jangan nampak yatim, nampak tamada-tamada, nampak hino kepada agama hak ni tak leh. Nah, gitulah. Alhamdulillah. Maka dialah orang yang bertakwa. Fa innaha min taqwal qulub, Tuhan kata. Kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat takwa hati orang mukmin. Nah, ni saya misal mudah-mudah kan. Tanya ni, orang kafir boleh masuk tak dalam masjid? Ha. Kalau masjid haram tak boleh masuk. Tuhan ayat katanya innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. Sesungguhnya orang kafir, orang musyrikin itu adalah najis. Najis di sini bukan arti najis tubuh badan dia, tapi najis akidah. Najis akidah dia tu. Tu copok Masjid Al-Haram dan termasuknya Masjid Nabawi di Mekah. Itu di Madinah. Patu masjid umumnya saya tanya boleh tak orang kafir masuk? Boleh. Tapi kena adanya peraturan dan marayat masuk dalam masjid kena ada. Saya misal mudah-mudah dah. Misal katanya orang tino, orang misal orang tino ataupun orang jantan pakai seluar pendek masuk dalam masjid. Molek tak? Tak molek. Pak kita orang Islam pun kalau misal katanya orang kafir mari ada urusan dalam masjid. Jangan duk pergi hamba dia. Pak tu tak molek. Wallahu alam lah ni saya fikir sorang dah. Kita pergi tulis depan-depan masjid. Ham tang sasenik kau masjid ni. Orang masuk, orang mari pak tu dia nak tengok kadang-kadang. Wallahu alam lah. Boleh jadi dia nak tengok kebesaran masjid ke ataupun mari dungan, mari gapo. Dia tulis. Orang tempat kita ni tulis katanya tidak dibenar orang asing masuk dalam masjid. Dia berasa lagu mana? Sedangkan kalau kita tengok wat, tengok board, dia tak ada tulis. Ham tang sasenik kau pergi yang bot, kau pergi yang wat. Dia tak ada tulis. Nah, sebab tu kita bukan arti kita lari orang kafir masuk dalam masjid pasal ini lari tak itu ada. Dia nak masuk masuk tak ada apa. Boleh jadi dia masuk dalam masjid dia berasa katanya ini adalah suatu tempat yang tenang dan sunyi jiwa dia. Boleh jadi dia masuk Islam. Kita tak tahu. Yalah, ni nak ayat ni. Ki tak tahu. Ada seorang siar eh dia royak. Royak ke saya depan sama depan. Dia kata dia pergi masuk dalam kampung Islam, ada lah kerongkan dia tu. Dia kata dia pergi lindung sikit ya, di apa ni? Layar masjid sebab waktu tu waktu panas. Tengah hari dia pergi lindung sikit ya. Orang di masjid tu hamak dia. Wei. Tak boleh. Apa ni? Orang siya mari duduk berlindung di layar masjid. Dia kata, dia kering muka. Masya Allah. Dia kata, dia tak masuk lagi. Dan dia sejik pun tak ada masuk lagi. Dia duduk di layar masjid, salah tu pun hambat dah. Dia sendiri royak ke saya, katanya, oh, tekoh hari tu dah berasa beci-beci sungguh ke orang Islam.
Ya tak ada benci kau orang sorang tu, yang mau semua orang Islam. Hani sebab tu kita kena jaga molek maruah dan kena wirti, kena witahu. Minta maaf dah. Saya tak ada kata kepada siapa-siapa ni. Tapi orang Islam kita kena wirti, kena witahu katanya, gapo boleh, gapo tak boleh. Walaupun tak boleh sekalipun kena kecek lemah-lemuk dengan orang. Yang hidup gi hamak lagu tu, panggil kau orang, hei hei hei, kau tak boleh. Tak molek dah. Hei. Kita panggil kau orang tu. Ini tanda katanya kita tak ada adab. Tak hormat kau orang. Apa tak lagi orang asing. Masya-Allah. Ha tu sebab itulah kita tempat yang kita semayer, tempat kita sujud, tempat apa? Lambang-lambang agama. Orang agama asing nak masuk tak ada gapo. Kalaulah dia minta dah, eh wasa nak masuk dalam masjid. Walaupun qira'ah sekalipun, saya bisa katanya kita nak wi qira'ah sebuah kepada orang kafir. Boleh tak? Boleh, tak ada gapo. Mujur kan. Ambil qira'ah sebuah wi kepada dia, royak kepada dia, tulah baca dah. Walaupun tak boleh baca bahasa Arab sekalipun, baca makna dia dengan bahasa bahasa sia. Alhamdulillah. Ni tanda katanya kita hormat menghormati di antara satu sama lain. Ini bawa kepada kebaikan. Bawa kepada tarik dia dengan doi autonomat, tarik dia kepada Islam. Pas apa nak pergi, nak pergi royak? Edang mau masuk Islam. Nak, air road mau masuk Islam. Air tu air ni. Siapa nak pergi royak? Enggak mudah-mudah. Kalau sekiranya kita tak saing, tak rapat, tak kenal, tak apa. Apatah lagi kalau sekiranya kita boleh we cheat pun tak apa, we buku kecil-kecil tak apa, we qira'ah ke we gapo kepada orang kafir. Mudah-mudahan kita harap katanya dia akan faham agama dan kita pun usaha jadi we reti kepada dia. Pas kita orang Islam pun kena reti tata susila dia panggil. Dalam hidup bersama dalam masyarakat. Alhamdulillah. Nah, ni adalah benda-benda yang ada di dalam agama kita. Nah, alhamdulillah. Akhir sekali, lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma mahilluha ila al-baitil atiq. Kamu beroleh berbagai-bagai faedah dan kegunaan pada binatang ternak itu hingga ke suatu masa yang tertentu bagi menyembelihnya. Maknanya dulu belum pada ni dok naik dia, dok pera dia, dok cara ke dia, tapi apabila siapa masa sembelih. Siapa nak makan tak si makan lah utai. Tapi sembelih itu adalah kerana Allah. Bukan kerana buat syirik, gotu syirik gani dan sebagainya. Ini walaupun tak habis lagi ayat ni dah, insya-Allah kita sambung esok semula sebab masa habis dah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.